Artis Ayu Dewi baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-38 pada 7 September 2022 lalu. Dalam momen ulang tahun tersebut, ia mendapat hadiah tak terduga dari Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Dikutip dari Tribun Style pada Sabtu 10 September 2022, Ayu Dewi yang kini berusia genap 38 tahun itu mendapat banyak kejutan dari teman-teman artisnya. Tak hanya itu, Ayu juga mendapat banyak kejutan dari keluarga serta teman terdekatnya. Ibu tiga orang anak itu awalnya terkejut dengan sikap suaminya yang tiba-tiba berubah menjadi romantis. Momen tersebut sempat dibagikan melalui media sosial pribadinya. Kemudian melalui instastory di Instagram miliknya, Ayu Dewi memperlihatkan kiriman buket bunga hingga kue tart dari orang-orang terdekatnya. Ada hal yang menarik dalam momen tersebut, yakni kue ulang tahun pemberian dari Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Berbeda dari rekan artis lain yang memberikan kue dengan hiasan yang cantik, Atta dan Aurel justru mengirimkan ugly cake dengan bentuk yang sama sekali tak terbayangkan oleh Ayu Dewi. Sebagai informasi, ugly cake prank adalah prank kue jelek yang sedang viral saat ini. Kue ulang tahun pemberian Atta dan Aurel berbentuk Princess Cinderella dengan penampakan yang sangat aneh. Diketahui, Ayu Dewi juga merayakan ulang tahun ke-38 tahunnya yang berlangsung secara sederhana dengan dihadiri keluarga tercinta. Momen hangat keluarga tersebut sangat terlihat dalam potret-potret yang diunggah di Instagram milik Ayu Dewi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!